Stesen Kitar Padu. Apa itu penjanaan tenaga melalui kitar padu? Apa faedahnya kepada kita? Dan bagaimana pula kesannya kepada alam? Stesen Jana Kuasa Elektrik Sultan Iskandar yang tersergam terlebih dahulu kini mempunyai pengganti. Nun di seberang jalan, sebuah stesen muda siap beroperasi. Stesen Jana Kuasa Southern Power Generation kini beroperasi menyumbang tenaga elektrik kepada grid nasional. Stesen ini menggunakan kaedah kitar padu atau CCGT. Gas dibakar dan kemudian habanya dikitar untuk menjana turbin secara efisien dan maksimum dengan kesan kepada alam paling minimum. Dengan izin Allah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia, Tuanku, projek bermula. 32 bulan diperlukan dan sebanyak 4.17 bilion ringgit dibelanjakan untuk menyiapkan permata ini. Melihat dari fungsi dan bentuknya, ianya layak digelar jauhar atau permata sempena nama Darul Ta'zim. Kewujudannya menyinari negeri dan membawa negara semakin hampir ke era revolusi digital keempat. Menjana tenaga dengan cara paling mampan mengikut ikhtiar semasa. Ini juga selaras dengan agenda tenaga nasional berhad Net Zero 2050 yang berkehendakkan pengguna menggunakan tenaga mesra alam demi masa depan mampan negara. Melalui kompleks ini, mereka bangga dapat menyumbang 1,440 megawatt kepada grid nasional. Lebih membanggakan, hakikatnya penjanaan bukan sahaja bersih, malah dengan menggunakan teknologi paling terkini. Dua unit penjanaannya mampu mencapai 720 megawatt pada tahap optimum. SPG juga tercatat di dalam sejarah di dunia sebagai yang pertama menggunakan turbin terkini General Electric dari Amerika Syarikat. Turbin steam berteknologi terkini, General Electric 9HA.02 dipilih bagi menggerakkan jantung loji SPG yang mampu memberi tahap kecekapan melebihi 60%. Kos yang lebih tinggi namun memberi pulangan yang jauh melangkaui nilai pelaburannya. Haba yang terhasil kemudiannya tidak dilepaskan, sebaliknya digunakan untuk menukarkan air di dalam dandang kepada steam. Steam atau wap ini menggerakkan turbin steam seterusnya menjana lebih elektrik. Teknologi dan peralatan terbaik demi pembangunan mampan negeri, negara dan rakyat. Inilah maksudnya kitar padu kepada kita dan alam. Inilah artinya Stesen Jana Kuasa Southern Power Generation memberi tenaga tanpa membayar kepada alam. Memberi pembangunan mampan memacu negara ke era digital yang lebih cemerlang.